Semangat pagi kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran seni rupa. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apresiasi terhadap seni rupa terapan Nusantara. Pada pembelajaran tersebut kita sudah belajar mengenai kerajinan anyaman. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang praktik berkarya anyaman tali. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menghasilkan gelang dari karya anyaman tali. Baiklah anak-anak, kita akan memulai prosesnya. Sebelumnya kita mempersiapkan dulu alat dan bahan yang sudah disuruh pada pertemuan minggu lalu, yaitu tali kur, dua warna, dan juga gunting. Nah, pertama kita gunting dulu satu warna tali kur sesuai dengan ukuran tangan kalian, namun sisakan beberapa sentimeter. Kemudian kita ambil tali ukur satu lagi. Nah, ukurannya di sini kurang lebih 1 cm. Setelah itu, kita letakkan tali kur warna kuning di atas tali kur warna hitam. Tadi warna hitam lebih kecil daripada tali kur warna kuning. Kemudian, kita ikat seperti mengikat tali sepatu. Kita mulai pada tali yang di sebelah kiri. Nah, tali yang sebelah kanan kita letakkan di bawah tali sebelah kiri. Kemudian, tali sebelah kiri kita masukkan ke kolom ataupun ke lubang di sebelah kanan. Yang kedua, kita mulai dari sebelah kanan. Nah, tali sebelah kanan di atas tali sebelah kiri. Kemudian, tali sebelah kanan dimasukkan melalui bawah ke lubang tali sebelah kiri, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Oke, begitu juga tahap yang ketiga, dimulai dari sebelah kiri. Tali sebelah kiri berada di atas dan masuk ke lubang bagian kanan. Begitu selanjutnya ya anak-anak. Nah, kemudian yang di sini di sebelah kanan. Nah, jadi dia ganti-gantian. Dari sebelah kanan ke kiri, ke kanan, ke kiri, seperti itu selanjutnya sampai menghasilkan sebuah karya gelang.
Setelah selesai, untuk yang terakhir kita mau simpul mati tali tersebut. Simpul mati sama aja seperti kita mengikat tali seperti biasa. Ujung-ujungnya ataupun sisa-sisanya kita gunting ya anak-anak. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang ujung tali warna hitam kita ikat. Kita simpul mati juga ya. Oke. Seperti inilah hasilnya. Kita bisa langsung coba ke tangan. Dan inilah hasilnya, karya gelang dari tali kur. Tugasnya membuat gelang dari anyaman tali kur. Kalian bebas menggunakan warna apa saja. Dan sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan jaga diri agar tetap sehat. Sampai jumpa pada pembelajaran seni rupa selanjutnya. See you.